Oke guys, jadi hari ini Marshmallow 7508 jadi base pertama sing parkir nang tengah ya. Jadi base pertama sing parkir nang tengah ini Marshmallow. Jarene Bapak Samsul kembali supirnya setelah libur sebulanan dan sebagainya. Nah, aku harap nyepil ke bukan Samsulnya karena hari ini ada yang lebih spesial lagi. Karena ini sosok kernetnya spesial. Pernah jalan Purwokerto guys. Bareng lagi bisa. Terus habis ini kita akan melihat siapa yang jalan. Loh, ternyata ada lagi Bapak Jamilin ini luar biasa. Kopi dulu, kopi. Siap. Semangat, semangat. Okay. Semangat Pak Jam. Ya. Okay. Hati-hati. Dilanjut. Oke. Nah, ini guys ya. Nah, ini orangnya ini. Ayo kita tanya. Rene, Den. Rene. Gimana kamu? Kan jalan Purwokerto, kayak tak vlog gitu. Udah cukup. Tutup ya maksudnya? Udah cukup. Hah? Udah cukup. Rakunya apa? Udah cukup. Udah cukup. Alasannya apa? Alasannya? 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 Gak ada alasan. Rakunya apa? Apa ada perselisihan sama Aimin Boji? Enggak masalah ya. Tapi? Enggak masalah. Enggak masalah sama Aimin Boji? Iya. Tapi? Enggak. Tapi dendam? Cocok-cocok kayak ngobong-ngobong. Aslinya kayak enak dengan kamera Yodi. Faris RM kondekturnya guys ya. Aslinya wongi aneh-aneh. Ini sempet pas pokoknya teman-teman cek vlogku trip 7568 ya kernete iki. Seko Jogja sampai buntu aku medune ya. Kowe ngerti pas aku medun ra ngerti mesti. Ngerti. Turu to. Kok melek? Melek sithik-sithik ya. Kowe mlaku Purwokerto totalnya berapa PP waktu itu? 5 PP 10 hari ya. 10 hari 5 PP 7568 terus apa gonta-ganti? 7568 terus. Oh, tapi enggak nyoba bis lain. Maksudnya apa 98 apa? Enggak. Itu jam 3 itu di Bapak Ajis. Jam ketiga? Jam 3 besok. Sore apa isu? Isu. Dan aku Purwokerto ya. Papa dulu. Lainnya pak. Yang apa orang gila makan dulu? Mau makan dulu di Purwokerto ya. Oh, intinya kamu gak mau jalan Purwokerto. Tapi sudah merasakan. Sudah merasakan 5 PP alias 10 hari. Sempat adewe juga oleh jajan yang di kaya daerah di kaya. Seruang ya. Mangan ini loh. Lali ini Pak Jigur ini. Iya you know? Ya. Kayak nyeneng kira, pas aku melu kayak nyeneng kira. Mbak, boyo. Ayo siaran. Aku mau kerto ya. Mau kerto. Masa kan Mbak Bis Dewi? Mbak Bis, lho. Kan ada tukang suci nih, Pak. Gak masuk akal kan? 568. Ya, sih ngapain siapa? Ainun. Kok bisa ngono? Ya, gak tahu. Oh berarti kan ngubah bus dulu. Kayak Pak Eko kayak lho Pak Eko. Enggak ada sih. Oke, enggak ada kontrolnya di belakang itu Bapak Eko ya, siap ya. Sing kumise kau wandel iki Bapak Eko nang buri kayak lho. Oke, nanti kita vlog lagi bersama 7508 Marshmallow iki. Sementara isi parkir nang kene iki tumben ya. Biasanya bis iki parkire nang buri kono. Cuman iki Antar Jaya wis entek. Jadi ada kesempatan parkir di tengah. Semoga dengan parkir di tengah iki nanti penumpangnya semakin banyak ya. Ini Mbak Kuntari sar mulai. Kun, mulai Kun. Hai. Dadah sih. Ya. Artisnya Terminal Giwangan. Nah, aku senengnya nengke nengke kabeh cerah ceria dan bersahabat ya. Aja lagi like, komen, karo subscribe ya teman-teman ya. Yang pernah bareng 7508 silakan di komen. Sing tahu bareng karo kernet Denny iki, kernet baru. Yang pernah tak vlog pas awal-awal mlebu SR jarene ngefan banget karo Kapten Tato jaman biyen ya. Entah saiki apa iya apa ora. Pokoke silakan di komen yang pernah bareng Denny. Yang iki jenenge Mas Denny ya karena iki. Pas kae aku nge-tripe Jogja sampai Buntu. Jam terakhir tim Purwokerto. 7568. Cari aja di YouTube ae. Thank you. Nah, iki saiki ngam kamera mburi kita lihatkan bisnya ya. Sing wis suwe banget aku ora nge-vlog 7508 dengan biyen plat nomornya 7208 ya. Ceklane Mas Samsul ya. Samsul dhewe kuwi we. Aku suwe banget ora ketemu karena jam ini bisnya parkir biasa ada bis patas yang mencuri perhatian saya. Jadi jarang-jarang aku nge-vlog iki. Saiki tak sempat ke mana nge-vlog iki walaupun cuma sebentar karena ini tadi ketemu Mas Denny ya sing wis
biyen anyare mlebu tak vlog terus dia jalan Purwokerto ya aku melu kebesaran kebetulan dan saiki ketemu meneh dia jalan 7508. Penampakannya marshmallow seperti apa ya? Kayak gini guys ya penampakannya. Dengan body discovery delok krungokke musike bau antare kaya ngene lho. Dudut. Dudut. Antar tenan ya musike ya. Wis kena copyright iki. Oke. Sugeng Rahayu Surabaya Jogja via Solo Madiun plat nomor 7508. Buri iki ana maneh engko SR iki 7060 iki wis siap. Jadi sore jam 9 wis parkir nang kene iki muga-muga berkahi penumpangnya esok akeh ya muga-muga. Adhe padha ndonga, padha nyemangati para kru yang bertugas ya guys ya. Bodine discovery padha karo ya, leker. Sip banget. Mohon maaf kalau kadang-kadang kontennya kurang bermutu. Yes, pokoknya yang seneng silakan ditonton, yang gak seneng di skip aja. Thank you ya, jelasin like, komen, karo subscribe. Kakean ngarci sih, tangannya pegel. Kakean ngarci sih, tangannya pegel ya. Akhirnya harus dipijeti guys ya. Karena dari sini nanti sampai Surabaya tak prediksi bisa habis ini satu bandel karcis ini. Kemungkinan besar. Kenapa kok gitu Mas Tori? Karena dari sini wis oleh nyeser loh. Kemungkinan iki penumpangnya akeh kon iki, ya. Jadi perlu dipersiapkan tangane yo nek iso coklek ya ngono. Nah, ngono. Wah, apik tenan. Soale kudu tenaga ekstra iki Mas Faris RM. Serelingane Chandra. Relingane Chandra. Chandra orang melaku Purwokerto ya? Lah iya. Saiki pegel iki gegere ya karena nek ngartisi karo bersandar di kursi jadi rawan pegel ya Mas ya. Luar biasa Faris RM. Leker. Ini penumpangnya sudah siap menunggu, ini ada beberapa orang. Ki pelanggan kita. Iki Mas. Ini Bapak Kendil Juragan Soto Mas. Salim toh. Oke. Bapak Kendil Juragan Soto saiki lur. Iso ora iki dibuka? Goling guys. Iso ora le? Wah, maaf itu mah rembugan cerita hantu iki piye? Lewat ngarep. Ini Mas Denny kernetnya ya, ya. Sosok yang pas kayak tak vlog galau. Si Topek lagi galau karena biasa bumel saki matas. Nek ndelok Pak Bumel hawane pengen rene. Pak Eko semu enggak? Pak Eko semu enggak? Endi? Tadi kontrolnya mau naik. Pak Eko tadi ketemu. Tak kira mau naik ini, ternyata naik Bandung. Mau ke barat. Masih ada waktu ya, Beb. Ini biasanya 5.10. Tapi ini kemungkinan nanti agak. Hei, oke, Di. Mas Adi, agennya Family Raya. Agennya Family Raya, Maju Lancar, Harapan Jaya dan sebagainya bisa ke beliau ya. Mantap. Samsul wis tangi, Rung. Solo, Mas. Solo. Ayo kowe siaran. Coba kowe siaran toh, Den. Kowe nomor HP-ne wis duwe toh? Duwe nomor HP-mu? Aku duwe ra nomor HP-mu? Duwe. Jajal WA. WA-nan. Tes ngono, Deni ngono. Kayak bin anyar relingnya karo Pak Black ya, melakukannya ya. Ah, boya. Poin terus. Wes bawa arung. Muni apa? Iya. Gambarnya aku toh. Ya iya, nek gambarnya aku ya bener. Nek gambarnya kowe ya berarti udah aku. Ngono. Apa yang mau? Mulanya oleh piro? 3? Gak sampai ya? Yang penting lancar ya. Mantap. Towerannya jeblok lah.
Kesale berapa orang? Orang. Nyalip. Berarti iso jaga jarak dengan baik ya. Berarti wis maksimal banget, sip. Jos. Mangkat ta? Burung. Wis ya para budal lur iki Mas Denny sebagai kernet wis ngomando ke Bapak Samsul supaya take off berangkat jam 5. Oke, next time. Next time kita bareng lagi sama Denny ya, next time. Ini Denny kernet ya, bukan Denny sopir. Salah satu kernet andalan masyarakat di jalurnya ya guys ya, wonge apian, ramah dan tidak sombong. Cah anyar iki. Mbung ngene selawas sapa kemaki apa piye. Ya ya. Ya. Di Samsul, di Samsul. Samsul di Samsul. Oke, suara ketemu aku loh. Hati-hati ya, Sul. Ya, hati-hati. Titip iki, titip bocah iki. Ya. Itu lima, dol walu ya guys ya, budal jam 5 seperempat. Rasanya kulan sebong. Madung.